Calon Presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengaku tak ada target tertentu untuk nomor urut Pilpres 2024. Menurutnya yang lebih penting adalah urutan menang, terlebih bisa hanya dalam satu putaran saja. Lalu terkait nomor urut, ya kita berharap kalau bukan satu, dua, ya tiga. Itulah kira-kira harapan kita. Kalau nggak tiga, ya dua. Kalau nggak dua, ya satu. Yang buat kita paling penting itu bukan nomornya, insya Allah urutannya menang, itu yang penting. Nah, kita pengen urutannya nanti. Bun, makasih. Sementara itu, cawapres dari Koalisi Indonesia Maju Gibran Rakabuming Raka mengaku tak berharap mendapatkan nomor tertentu. Putra Presiden Joko Widodo itu pun merasa bahwa semua nomor urut bagus. Mas, nomor urut yang diharapkan berapa, Mas? Kira-kira kalau Mas berkenan. Nomor berapa saja bagus, semua nomor baik. Ya, yeah. Aku telat soalnya. Ya. Oke, besok mana? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.